kita sambut pembawa acara fenomena kita, Tukul Arwana. Family Serato. Bersama saya Tukul Arwana, artis buka rating dan share. Baik, berbagi cerita bersama dua keluarga selebriti di sore hari ini. Dan keluarga ini kalau bisa menyambut top surga akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi, bisa langsung. Dan di episode ini kami mensurvei seluruh pertanyaan kepada 100 ABG. Dalam saja kita panggil keluarga Anies Fitria. Apa kabar Mbak Anies? Ini bawa siapa kok terong semua di bawah? Silakan kenalkan ke pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Ini ada adik saya yang ganteng-ganteng. Masih available semua. Wow. Masih sendiri. Dilamar, masih ya? Kosong. Ya, boleh ya. Dilamar. Silakan perkenalkan masing-masing, Mbak. Yang pertama yang ganteng ini ada Angga. Wow. Yang kedua yang pecicilan nih, Boy Sahara. Wow. Satu lagi yang paling cool, ada Awal. Saja kita panggil keluarga penantang untuk keluarga dari Delia Paramita. Aku belum goyang. Hah? Belum goyang. Oh, mau goyang dulu, silakan goyang dulu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk keluarga dari Delia Paramita. Apa kabar Delia? Baik, Mas Tukul. Ini bawa siapa aja kok alat-alat dapur. Silakan kenakan kamu bisa diselamatkan. Paramita, saat ini saya membawa keponakan saya yang cantik, namanya Lia. Saya juga membawa kakak saya yang paling baheno, Evi. Dan mama saya yang paling centil banget, Tani. And the big one, saya punya keponakan saya lagi yang baheno dan bohai Putri. Dan langsung aja kita bermain. Dan langsung aja kita panggil orang pertama, mari bermain. Kita masuk ke Mbak Nila Tunggal. Oke, Mbak Anies dan Mbak Delian, luar biasa. Manisnya nggak hilang-hilang nih kayaknya. Ini Mas Buku. Bagi-bagi ke teman lah. Mas Tukul nih benar-benar sukses loh. Dari kita show bareng, Mas Tukul yang MC. Itu ibu-ibu semua, ibu mau foto sama saya, mau foto sama saya. Kan ada juga gini ya. Mas, mau foto dong, ini enggak. Ibu mau foto sama saya. Jadi beda. Jangan salah. Dia sekali foto 5.000, makanya dia nalain, ibu mau foto sama saya. Itu doa, itu doa. Kalau diambil positifnya doa. Akhirnya alhamdulillah bukan hanya ibu-ibu, seluruh makhluk hidup yang ada di Jakarta. Baik untuk Mbak Anies. Mbak Anies ini pernah lupa menutup resleting dan memberitahu penonton. Ini maaf, ini sengaja atau memang tidak? Coba. Emang kelakuan saya itu ceroboh, hanya enggak apa namanya? Suka lupa gitu pas habis pipis keluar hotel. Ya udah, pasang aja nih. Pas nyanyi panggil nyanyi asik. Assalamualaikum, apa kabar? Yang di depan, Mbak. Oh. Mbak, apaan? Mbak, langsung itu pintunya MC-nya terbuka. Slating. Ibu tahan teman. Untuk Delia ini.
Delia ini pernah waktu show lagi jatuh dari panggung karena licin. Ya, jadi kebetulan waktu itu syutingnya di Indosiar juga. Jadi kita waktu itu lagi ada show tour di Bandung ya. Sering ada goyang bajigur, goyang apa. Jadi pada saat live, aku tuh kan karena habis hujan ya mas, tuh panggung kan licin. Jadi sama temen ditarik turun tangga gitu kan. Nah, dari itu makanya aku jadi takut. Mana live lagi? Mana live, Cin? Udah deh, abis jatuh langsung bangun lagi, gue joget-joget dong. Profesional. Profesional. Abis itu mas, abis itu semua biru loh mas. Itu kan yang mijitin waktu itu aku dong. Bermain. Ya, siap ya. Kami telah mensurvei 100 ABG, ada 7 jawaban teratas di papan. Sering. 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 Tertinggi. Tertinggi. Dili. Bibirnya. Itu bibir kayak kue cucur. Iya. Kayak kanopi. Ya, siap ya. Apa reaksi remaja ketika disapa gebetan di jalan? Hai. Hai. Kita lihat ada apakah ada di atas atau top surba. Surba. Buktikan. Manis masih bisa mengungguli angka 1. Apa reaksi remaja ketika disapa gebetan di jalan? Salah tingkah. Salah. Kita lihat aja apakah ada di atas atau di bawah. Survei. Buktikan. Bermain atau dilempar? Main, Mas. Monggo ya, emang dirimu timang sekarang udah kelihatan malah tambah padat merayap. Untuk Mbak Lian, apa reaksi remaja ketika disapa gebetan di jalan? 1, 2. Say hi. Say hi. Boy, say hi. Ditanya kita lihat saja perhatian ada tidak kita lihat saja apa surba bukti untuk Evi terdor. Apa reaksi remaja ketika disapa gebetan di jalan? GR. GR. Nonton. Ada tidak? Surba. Buktikan. Silakan kalau gak Mbak Anies, silakan berdiskusi di panggung. Luar biasa sekali ya. Bisa kecepatan. Tuh Mbak Putri. Kaget aku, kaget. Kaget banget. Padahal tadi lilinnya udah ditiup loh. Aduh, maafin loh. Gege, maaf. Untuk Mbak Intan Nuraini. Apa reaksi remaja ketika disapa gebetan di jalan? Dari mana coy? Wah. Aduh, gua pikir artis ketinggalan zaman. Gak tanya lebih modern ya. Aduh. Pakai cok. Wah, ini kayaknya pecinta lagu dangdut radio ya. Dari mana coy? Penonton. Ada tidak? Turba. Buktikan.
Coa coe. Untuk Mas Davan, apa reaksi remaja ketika disapa gebetan di jalan? Kaget. Untuk Awan, apa reaksi remaja ketika disapa gebetan di jalan? Tersipu malu. Boy, apa reaksi remaja ketika disapa gebetan di jalan? Malu juga. Malu. Angga, apa reaksi remaja ketika disapa gebetan di jalan? Grogi kali ya. Grogi. Mbak Anies punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya nih? Apa reaksi remaja ketika disapa gebetan di jalan? Ngambil dari saudara-saudara adik-adik saya, malu. Malu. Apa? Apakah bisa mencuri nilai? Kalau sampai bisa mencuri nilai, berarti nilai yang dikumpulkan keluarga Delia 33 diambil oleh keluarga? Tapi kalau nggak ada tetap jadi milik keluarga? Kita lihat aja. Sumpah. Buktikan. Iya. Gitu, tepuk tangan dong. Baik, sekarang kita buka aja ya. Daripada pemirsa di rumah penasaran sama studio. Satu. Empat. Enam. Tujuh. Baik, skor sementara keluarga dari Anies Fitria ada 33. Keluarga dari Delia Paramita adalah kosong. Jangan ngomong apa tadi, New Family 100. Masih ada. Tak pikir tadi udah di bawah. Kembali lagi di New Family 100. Baik, sekali lagi di episode ini kami menyurvei seluruh pertanyaan kepada 100 ABG. Dan ini Anda uang berapa? 1 juta. Rupiah. Akan saya berikan pada keluarga bahagia, keluarga Anies maupun keluarga Delia Para. Dan siapa yang mendapatkannya langsung saya panggil orang kedua, mari bermain. Kan 1 juta ini yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda di belakang ya. Oke, baik kita masuk ke bawah. Nilai tunggal. Untuk Mbak Angga, Mas Angga dan Mbak Lian. Grogi. Angga, untuk Angga ini pernah kehilangan celana sama isi-isinya. Enggak, isinya ada. Dompet, satu tangan. HP enggak ya itu. Enggak, saat berenang di sungai. Oh, ceritain ke pemirsa sana. Jadi kan dulu saya waktu kecil tinggal sama nenek ini Mas di kampung. Yeah. Jadi kalau mau berenang nenek lampir apa? Nenek sihir. Mama, iya, nenek kandung. Jadi tinggal di kampung terus kalau mau berenang itu ke sungai sama teman-teman rame-rame. Biasanya habis hujan, kalau habis hujan tuh airnya naik. Yeah. Biasanya kita naruh baju-baju itu di bambu, jembatan bambu. Naruh baju, celana semua di situ. Kita heboh berenang, lompat-lompat. Dan selesai berenang, udah saya nyari tuh celana saya kok nggak ada, hilang. Saya adanya baju doang, tapi celana dalam saya ada. Cuma celananya doang yang nggak ada, celana luar. Lewat depan rumah-rumah orang tuh saya tutupin pakai baju doang itu. Jadi gitu ya? Iya. Ada malunya, ada lucunya juga sih. Luar. Padahal kalau kita pakai CCTV itu yang ngambil seorang nenek-nenek. Iya. Oh itu bukan nenek-nenek, masih muda itu. Itu Mbak Lia. Mbak Lia ini pernah coba deketin cowok. Tapi malah ketahuan. Oh, lain ke pemirsaan. Oh, jadi sebenarnya bukan deketin cowok, tapi cowoknya datang ke rumah. Terus malas ketemu, jadi matiin semua lampu, terus tuh biar nggak ketahuan gitu, biar pura-pura pergi. Tapi karena lupa silent HP, jadinya ketahuan pas dia telepon. Wow. Itu sebetulnya sengaja walaupun digelapin biar untuk...
Iya, trik aja, trik aja. Ya. Terus? Iya, ini ketahuan karena mamahnya ketawa duluan, jadi ketahuan semuanya. Artinya lampu dinyalain, ditemuin ya. Iya. Oke, kayak gitu, seperti itu, kenapa? Ketemuin aja langsung. Lagi males aja. Hah? Lagi males aja itu gitu. Itu usia 75 tahun ya orangnya. Kayaknya pas itu Mas Tukul deh yang mau ke rumah. Halo, aku nemuin iya, orang tuamu, bukan kamu. Baiklah, saya kita bermain. Ya, siap ya. Kami telah mensurvei 100 ABG, ada 6 jawaban teratas di papan. Sering, sering, sering. Pertonyo-onyo. Pertonyo. Onyo. Odolo. Apa yang biasa diposting remaja di media sosial? Angga. Foto. Foto. Penonton, ada tidak? Kita lihat aja. Serba. Membuktikan. Main-main. Bermain apa dilempar? Bermain dong. Oh. Boy ini. Apa yang biasa diposting remaja di media sosial? Video. Video. Apa? Video. Video. Ada enggak? Ada. Kita lihat aja. Bukti. Nah, ada kan ini penyurveinya kan 100 orang, mungkin yeah, ada satu atau dua orang yang mengatakan, tapi yang 98 kan ada. Untuk awan, awan mendung. Apa yang biasa diposting remaja di media sosial? Status. Status. Aku tuh nggak ngerti, dunia-dunia gini nggak ngerti. Twitter kuwi apa, Facebook kuwi apa, posting kuwi apa, status kuwi apa. Kalau duit ngerti, kerja lebih-lebih. Kita lihat aja apa enggak ada. Surba. Mbok kita. Karena jawabannya benar dan bunyinya berbeda, 1 juta tunai. Untuk dapat. Apa yang biasa diposting remaja di media sosial? Satu. Sedang dua. Di mana gitu? Sedang di mana? Penonton, ada tidak? Kita lihat aja. Apa? Sudah. Buktikan. Mbak Anies. Apa yang biasa diposting remaja di media sosial? Satu. Love you bebek, biasanya. Lihat pertanyaan aja saya keringetan. Kita lihat aja. Apa? Serba. Bukti. Untuk keluarga ini silakan berdiskusi. Sekalian kembaliin yang satunya ini. Untuk Anggan, apa yang biasa diposting remaja di media sosial? Satu. Makanan kali ya? Makan. Serba. Buktikan. Gitu aja gak bisa. Malu-maluin. Ganteng-ganteng, modern. Untuk putri ini, apa yang biasa diposting remaja di media sosial? Iklan produk. Iklan. Iklan, bro. Ini berarti anak gaul. Anak ABG. Untuk Evin. Oh.
masih ada. Tak pikir tadi udah di bawah. Sakitnya tuh di sini. Dia nyanyi, sakitnya ada di sini. Masa penyakit datangi penyakit. Untuk Mbak Ani, ya. Apa yang biasa diposting remaja di media sosial? Sedang mengerjakan kegiatan, toh? Sedang mengerjakan kegiatan. Jalan-jalannya aja lah, Mas. Ya, betul, betul Mbak Ani. Apa adanya dari? Ya, betul. Betul, betul, betul Mbak Ani, betul. Nanti kan bisa dipilih sama Mbak Delia, toh ya. Maaf, biasa pakai baterai berapa? Ini kayaknya pakainya litium kayaknya ini. Apa yang biasa diposting remaja di media sosial? Kegiatan yang sedang dilakukan saat itu. Oh, sama kan? Sama kan? Maksud saya begitu. Iya. Ya. Untuk Lia. Apa yang biasa diposting remaja di media sosial? Jualan online. Jualan. Delia, Delia, Delia. Punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Apa yang biasa diposting remaja di media sosial? Satu. Dua. Itu Mas, jualan online. Jualan online. Nonton. Ada tidak? Bisa mencuri nilai enggak? Kita lihat aja apakah ada. Sini masih, masih dia. Tambah lupa. Sumpah. Buktikan. Langsung keluar sekalian sana. Baik pemirsa di rumah maupun studio pasti penasaran ya. Juga penonton di pasti udah tahu nggak jawabannya. Kita lihat aja. Empat. Apa? Lima. Enam. Skor sementara keluarga dari Anies Fitri ada 113. Keluarga dari Delia Paramita adalah masih menyayang dan menyintai telur ceplok atau kosong. Gimana Delia? Iya Mas, dari tuku. Awal kedua kok untuk kupret. Belum Mas Tuku. Biasanya jagoan kalahnya kan duluan, jagoan, tapi menangnya neon itu. Jangan kemana, udah ya? Nah, apakah keluarga dari Delia bisa mengungguli atau terpuruk atau tertinggal dengan angka dari Mbak Anies? Jangan kemana, tetap di New Family Selato. Masih di New Family Selato. Ya, saya ingatkan lagi bahwa di episode ini kami mensurvei seluruh pertanyaan kepada 100 ABG. Ya, ada uang berapa? Siapa yang menjawab yang benar dan bunyi berbeda langsung saya kasih tunai 1 juta rupiah. Siapa yang mendapatkannya langsung kita panggil orang ketiga mari bermain. Kita masuk ke Bapak Nilai Ganda. Oke, Mas Boy dan Mbak Evi. Mas Boy ini sangat mengidolakan Inul dan pengen banget duet bareng. Lagunya biasanya apa yang mau kepengen dapat duet bareng dengan Mbak Inul? Buaya Gundul atau pasti. Para penonton? Nah, boleh semuanya lagu Inul kan kebetulan saya juga hafal. Mm-hmm. Atau pengennya kalau sih yang heboh yang... Tuh yang senggol gitu-gitu. Bisa muter-muter gitu. Iya, bisa. Coba nyanyikan di ruangan security sana. Sini. Bukan di ruang ICU. Iya, di sini. Oh, ya.
Dasar kau buaya buntung tung, pacaran kau itung itung tung. Dasar kau buaya buntung, mencari untung. Pantesan nanti kan di sini serba wangi, kalau ini baunya kayak ada coklat-coklat sedikit. Kayak bunga kamboja. Tepuk tangan. Luar biasa. Suaramu sangat luar biasa. Bisa, ya, amazing. Emang voice good, song good, singer is very good. Apa, Queen? Suaramu apik, lagune apik, sing nyanyi luwih apik. Untuk Mbak Evin. Mbak Evin ini waktu lagi marching band, tongkatnya enggak sengaja kena gurunya. Gimana kita? Ya, waktu itu kan kita waktu ada acara di kecamatan. Terus saya kan biasa kan mandu yang belakang nih, perkusi semua. Lagi asik-asik gitu, muter-muterin, lempar-lempar ke atas. Pas saya mau kasih arah ke samping kanan, belok. Saya lagi goyang-goyang ke kanan, taunya ada motor guru lewat, kena lehernya. Wah, luar biasa, sukses. Saya kecolok guru. Bu, kamu sengaja kali. Iya, sebenarnya. Saya ambil nilainya langsung kasih 10. Dibagi 10 orang. Baiklah saja kita bermain. Siap ya, Mas Boy dan Mbak Evin. Kami telah mensurvei 100 ABG, ada 5 jawaban teratas di papan. Sering, sering, sering. Pertinyi, pertinyi, ini, idili. Apa yang dilakukan remaja pria ketika kencan pertama? Bawa bunga. Bawa. Bawa bu. Bunga kambu. Kita lihat aja apakah ada penonton. Ada tidak? Survei buktikan. Mas Boy ini paham dong mesti dong. Apa yang dilakukan remaja pria ketika kencan pertama? Janjian tempatnya. Janjian. Kita lihat aja apakah ada. Survei buktikan. Untuk Mbak Ani berarti ya? Iya, siap. Apa yang dilakukan remaja pria ketika kencan pertama? Saya makan yuk. Saya makan yuk, gitu. Janjian untuk makan ya. Kita lihat aja apakah survei buktikan. Mas Awan bisa mengungguli angka 1 dan 2. Apa yang dilakukan remaja pria ketika kencan pertama? 1. Perkenalan sifat. Kita lihat juga. Survei. Buktikan. Bermain sama dilempar? Main. Ini nilai ganda loh, ini langsung 22 loh. Untuk Mbak Putri ini. Iya. Apa yang dilakukan remaja pria ketika kencan pertama? PDKT. Kita lihat aja apakah ada. Survei buktikan. Delia, apa yang dilakukan remaja pria ketika kencan pertama? Nonton. Nonton. Apa? Nonton. Kita lihat aja abang. Survei buktikan. Untuk Mbak Lia, apa yang dilakukan remaja pria ketika kencan pertama? Main ke rumah. Main ke rumah. Penonton, ada tidak? Kita lihat. Main ke rumah. Survei buktikan. Silakan mereka Mbak Anies berdiskusi untuk mencuri nilai. Aduh, untuk Mbak Evin. Apa yang dilakukan remaja pria ketika kencan pertama? 1. Jalan-jalan. Jalan. Jalan.
Jalan aja, nggak usah perlu makan, nggak usah perlu minum, jalan. Kita lihat aja apakah ada. Surba, buktikan. Mbak Ani, ya. Apa yang dilakukan remaja pria ketika kencan pertama? Kenalin sama orang tua. Kenalin. Kita lihat aja apakah ada. Surba, buktikan. Oke, silakan keluarga Anies Fitria. Yuk. Apa yang dilakukan remaja pria ketika kencan pertama? Jemput Mas Sukul. Jemput. Oh. Kita lihat aja. Ya maksudnya kita lihat jawabannya Mas Ayah. Ayah lu. Orangnya gak sabaran lu. Apa yang dilakukan remaja pria ketika kencan pertama? Aja belanja kali. Belanja. Boleh. Apa yang dilakukan remaja pria ketika kencan pertama? Belanja juga. Belanja. Tadi Mas Angka udah? Belum? Belum. Apa yang dilakukan remaja pria ketika kencan pertama? Berpenampilan rapi. Penampilan rapi. Mbak Anies punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudara ya? Apa yang dilakukan remaja pria ketika kencan pertama? Ambil jawaban terbanyak, belanja. Belanja. Penonton, bisa mencuri nilai enggak? Kita lihat aja. Serba buktikan. Tadi main anak-anak. Baik, sekarang kita buka aja daripada penasaran. 4. Uangnya kembali lagi ya. 5. Baik, sekarang sementara keluarga dari Anies Fitria ada 113. Dan keluarga dari Delia sudah menjadi 138. Siapakah yang akan maju ke babak selanjutnya mendapatkan jackpot 50 juta rupiah? Atau hanya mengumumkan 200 pemain mendapatkan 10 juta rupiah? Apakah keluarga dari Anies Fitria atau keluarga dari Delia Paramita? Jangan kemana-mana, tetap di New Family 100. Luar sana, sama security. Tenang, Mas, tenang, Mas, tenang. Siapa yang menakal? Dia hanya menyakiti aku. Family 100. Baik, di episode ini kami mensurvei seluruh pertanyaan kepada 100 ABG. Dan langsung aja kita panggil orang keempat, mari bermain. Kita masuk ke Bapak Nilet Ganda. Subhanallah. Memang kalau namanya jodoh itu selalu dipertemukan di mana saja. Dokter kesan ABG, Mas. Benar. Tuhan bisa mempertemukan orang di mana saja. Ini untuk Mas Awan dan Mbak Ani. Mas Awan ini waktu SMA pernah mandi di kali sama teman pas ujian nyangkut di jamban. Jamban, ceritain ke pemirsa. Enggak, gini Mas ceritanya, Mas. Gimana? Jadi hari itu kan hujan, yeah. Jadi teman-teman tuh ngajak main hujan, yeah. Jadi sekaligus mandi sungai, yeah. Jadi kebetulan saat itu arusnya kan kenceng tuh, yeah. Jadi aku masuk aja itu ke jebur, akhirnya dibawa arus nyangkut dari jamban, yeah. Untung-untung gak ada orang, Mas. Tepuk tangan dulu, Mas Awan. Mbak Ani ini pernah saat diketok pertama kali langsung kesakitan. Iya, cerita gini, Mas Tukul. Boleh ceritain, bukan di sini, sama aja. Bila gini, ceritanya begini. Di luar. Kemana? Di luar sana, sama security. Tenang, Mas. Siapa yang menakal? Dia hanya menyakiti aku. Ceritain yang benar, gimana? Diketok itu maksud diketok apanya? Jadi saya ke pasar. Ya. Nah, saya lihat dari jauh nih. Kayak teman saya nih bajunya nih sama. Yang cewek apa cowok? Cewek. Oh. Terus saya ikutin Mas Tukul. Yeah. Saya ikutin. Terus saya sampai. Siapa lo? Kata dia begini. Kata
tiba-tiba dia begini. Dia bilang begini, eh Bu, maaf ya Bu. Enggak tahu saya orang lain, saya enggak kenal. Oh. Mas Tutul, maaf ya, maaf ya. Maksudnya Mbak Ani itu mukul ke orang iya, itu? Iya, kira teman saya. Mas Tutul, Nek. Pakai apa? Pan. Iya. Tadi gitu. Tahu-taunya orang lain. Itu baru pukulan tangannya loh. Baru tangan kanannya loh, belum kirinya. Belum cikiwirnya loh. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Ani. Kami telah mensurpass 100 ABG, ada 5 jawaban teratas di papan. Sering. 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 Pertinyi. Pertinyi. Ini. Idili. Masalah apa yang membuat remaja sedih? Kan kata Mas Sukul baru siapa yang sedih? Saya lagi mikir dulu. Ya tapi jawabnya habis mikir langsung dipencet. Mana yang duluan itu yang mau menjawab dulu. Oh, jadi kagak bisa diulang ya? Ya enggak bisa diulang. Sedih dong kita. Nanti kalau mau ulangin nanti tahun depan. Ya, oke. Okay. Dari Mas Awat. Saat diputusi pacar. Saat diputusi. Penonton. Ada enggak? Kita lihat dulu. Survei. Buktikan. Masih ada kesempatan angka 1. Kalau kan nenek ya emang ya. Nenek Mbak Ani kalau bisa angka 1 yang duluan. Ya, tapi kalau di bawah sini duluan aja ya. Ya. Oke. Okay. Masih di sini. Oke ya. Kan belum ngomong ya kan belum ngomong. Pinter juga dia ya. Akalnya ada aja. Asem ya. Susah dibohongin ya. Jangan sekali-sekali bohongin orang kayak gini mah. Ya Mas Loko, kalau diduain. Kan ya. Udah pacaran, kita pacaran lagi, kita ya. Sedih gitu. Berarti apa, diduain? Iya, oke, gitu. Kita lihat aja. Lu mau kemana sini aja? Penonton. Ada tidak? Kita lihat aja. Surba, bermain apa diantar pulang ini lah. Main. Nah, kau nggak Mbak Ani sama dia. Coba, masih ada 3, 4 lagi nih ya. Masalah apa yang membuat remaja sedih? Hasil ujiannya jelek. Hasil. Yeah. Surba membuktikan. Cerdas. Memang keluarga cerdas itu kelihatan. Mbak Anis, masalah apa yang membuat remaja sedih? Kehilangan handphone. Kehilangan net. Kita lihat aja apakah Anda serba membuktikan. Tuh Angga, masalah apa yang membuat remaja sedih? Karir. Karir. Apa maksudnya? Karir itu karir maksudnya apa? Karir Peter Pan kali ya. Kita lihat aja apakah ada. Penonton, ada tidak? Surba, membuktikan.
kesempatan untuk mencuri nilai. Silakan berdiskusi, silakan. Ya, siap? Ya. Untuk Mas Boy. Masalah apa yang membuat remaja sedih? Masalah orang tua atau keluarga? Kita lihat aja, apakah ada. Nonton. Ada tidak? Kita lihat aja. Serba buktikan. Masih tinggal dua lagi. Nilai udah 142 kalau digabung. Waduh, paling. Untuk Awan. Mirip kelihatannya kayak Benigno ya di sini. Vino Bastia. Masalah apa yang membuat remaja sedih? Satu, dua, kehilangan dompet kali ya? Kesempatan untuk mencuri nilai. Oke, Putri. Iya. Masalah apa yang membuat remaja sedih? Keuangan. Mbak Ani, masalah apa yang membuat remaja sedih? Sama, sedih. Keuangan. Keuangan jadi sedih kan? Ini bikin jelek. Sama-sama, kalau gue punya uang kan sedih. Dari tadi, gue sabar-sabar, gue tahan-tahan. Ini Mbak Elvi. Masalah apa yang membuat remaja sedih? Keuangan, pengen beli apa-apa nggak punya uang. I have not money. Yeah. I have not money. Yeah. I have not thing. Yeah. Saya enggak punya pikiran. Untuk Lian. Masalah apa yang membuat remaja sedih? Sama keuangan. Yeah. Makanya pengen dapat duit banyak ya kerja yang banyak. Makan keringetan. Kerja enggak pernah keringetan. Tidur keringetan. Lah kok keringetan? Sampingnya kompor. Untuk Delia. Punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Iya. Masalah apa yang membuat remaja sedih? Gak punya uang mau beli barang. Satu. Penonton? Ada tidak? Bisa mencuri nilai gak? Kalau sampai bisa berarti yang maju ke babak bonus ada keluarga dari Delia Paramita. Tapi kalau nggak ada yang maju ada keluarga dari Anies. Kita lihat aja. Serba buktikan. Oh, tak kira. Luar biasa sekali ya. Asma. Tapi kan ada tikus batu ngikut ya. Baik, pemirsa di rumah maupun di studio daripada penasihat kita buka aja. Empat. Skor akhir keluar dari Anies Fitria ada 113. Dan keluar dari Delia Paramita ada 280. Jadi yang masuk ke Papua ini ada keluarga Delia Paramita. Nah Anies, terima kasih atas siap kedatangan di Indonesia Papua 1. Mohon maaf kalau terbahas yang kurang berkenan dan yang bagi-bagi aja dan senang-senang. Siap. Enggak, makasih. Boy, makasih. Jangan khawatir, Anda membawa pulang uang sebanyak Rp1.130.000. Dan silakan dada-dada sama keluarga yang dikecewakan. Untuk Delia, siapa yang nemenin Mbak Delia maju ke bawah bonus? Mbak Evi aja, mamanya nggak mau. Mama nggak ikut.
Nah, kalau ikut itu udah dibawain tas. Baik, apakah keluarga dari Delia bisa menyambut top survei dan membawa pulang jackpot 50 juta rupiah? Atau hanya mengumpulkan 200 poin mendapatkan 10 juta rupiah? Jangan kemana-mana, tetap di New Family 100. Kalian datang. Family 100. Baik, saya sudah bersama Mbak Evi dan Mbak Delia di belakang kita tidak bisa mendengar kita dan tidak bisa melihat kita. Dan kalau keluarga dari Mbak Delia bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan jika mencapai 200 poin akan mendapatkan 10 juta rupiah. Yap, kita maju ke Bapak Adia Utama. 5 pertanyaan, 15 detik dimulai setelah saya menjawab persoalan pertama. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, tidak bisa. Jangan ulang kembali. 15 detik di papan. Sering. 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 Sebutkan cara menahan buang air ketika macet. Pas. Pada saat apa orang mengadakan perpisahan? Lulus sekolah. Olahraga apa yang memakai pelindung tubuh? Renang. Sebutkan kuliner khas Kota Bogor. Peyem. Di mana biasanya orang bergelantungan? Luar biasa, dirimu ini tadi jawabnya juga akurat, tapi ya agak susah lodik. Kan pertanyaannya susah, tumben deh. Ya pelan-pelan biar enggak susah. Jawabnya. Jawab pertanyaannya. Artinya pelan-pelan cara mikirnya. Susah. Kita lihat aja. Sebutkan cara menahan buang air ketika macet. Biasanya Mbak Evi gimana kalau gitu? Diam kaki. Apa? Udah bisa bunyi sendiri. Pada saat apa orang mengadakan perpisahan? Apa? Kelulusan. Sekolah kelulusan. Kita lihat aja. Surba. Buktikan. Terus. Bisa untuk menutupi yang pertama ya. Agak sini dikit. Kok kamu kelendotang? Terus. Olahraga apa yang memakai pelindung tubuh? Renang. Nangre. Surba. Buktikan. Lindung tubuh kok renang. Malah renang sebetulnya gak pakai apa-apa lebih bagus. Sebutkan kuliner khas Kota Bogor. Bayem. Yembe. Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Di mana biasanya orang bergelantungan? Kita lihat aja. Oh. Baik, Anda sudah mengumpulkan 49, jadi kurang 151. Langsung saja kita panggil Delia. Cuaca yang berubah-ubah seperti ini bikin banyak teman saya yang kena panas dalam. Alhamdulillah, saya selalu sehat karena minum larutan penyegar cap badak dari Sinde. Larutan penyegar hanya dari Sinde, yang ada badaknya, ya.
Flu reda, lega rasanya. Hangat badannya, hilang capeknya. Minum anget sari setiap hari. Badan segar ya anget sari. Anget sari ya anget sari. Anget. Forisa. Makanan sehat, kita punya banyak pilihan. Tapi untuk kulitmu, hanya ada satu makanan sehat. Viva Skin Food Extra Care. Vitamin dan omega 3 yang menutrisi, membantu regenerasi, dan mengembalikan vitalitas kulit di tiap bagian tubuhmu agar tetap sehat, lembut, dan lembab. Viva Skin Food, kulitmu sudah dikasih makan. Bibir pecah-pecah, sariawan, susah BAB, tenggorokan kering. Itu tandanya panas dalam. Kan dulu, sekarang tidak. Saya selalu minum Las Segar. Las Segar dibuat dari bahan alami berkhasiat untuk sariawan, susah BAB, dan tenggorokan kering. Panas dalam? Itu kan dulu. Minum Las Segar, bikin panas dalam jadi segar. Gatal-gatal karena jamur, oleskan Ultrasilin. Cuaca yang berubah-ubah seperti ini bikin banyak teman saya yang kena panas dalam. Alhamdulillah, saya selalu sehat karena minum larutan penyegar cap badak dari Sinde. Larutan penyegar hanya dari Sinde, yang ada badaknya, ya. Itu kan Nita. Langsing ya. Dulu kan gemuk. Gak pesan makanan, diet, biar langsing. Pengen langsing, gak harus takut makan. Minum Nitasan, herbal alami, biar langsing. Nitasan, biar langsing. Udah berhari-hari panas dalam sama sariawan. Minumlah Segar Plus aja. Hai, minumlah Segar Plus memang redakan panas mau dalam. Luar, mau dalam. Lah Segar Plus memang pas. Lah Segar Plus meredakan panas dalam. Saya pernah kena gatal jamur. Waktu coba salep impor, kulitku gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Aman di kulit, terpercaya, cepat kerjanya. Gatal jamur, jangan pakai sembarang salep. Oleskan saja Kalpanax. Tadi Mbak Evi tadi sudah mengumumkan nilai sangat luar biasa. Luar biasa mengharukannya. Yaitu 40 se. Jadi kurang 151. Siap? Siap. Untuk menutupi kekurangannya. 5 pertanyaan 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya bacakan persoalan pertama. Dan kalau ada bunyi, nyari jawaban lain. Dan kalau tidak bisa bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. Okay. 20 detik di papan. Sering. Sering ya, sering ya. Sebutkan cara menahan buang air ketika macet. Dikepit. Pada saat apa orang mengadakan perpisahan? Reuni? Sekolah? Yang lain? Kampus? Kantor? Olahraga apa yang memakai pelindung tubuh? Arung jeram. Sebutkan kuliner khas Kota Bogor. Luar biasa. Mbak Delia itu sebetulnya lain cerdas, cuma tadi kan waktunya karena mepet aja. Iya mas, soalnya tadi belum kumpul mas. Apanya yang belum kumpul? Aku udah kumpul dari tadi. Tinggal dituangin aja ya betulnya. Tapi pinter ya mas. Apanya? Aku pinter ya. Oh pasti dong, gak apa-apa dulu dong. Kita lihat aja. Sebutkan cara menahan buang air ketika macet. Apa? Dikempit. Ditahan. Ditahan. Kita lihat aja. Kempit. Nol penonton ya. Survei. Buktikan. Baik, apakah dikempit atau top survei? Kita lihat aja.
Survei Multiplan. Berarti gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Tapi ada kesempatan 10 juta rupiah. Top surveinya apa? Diam, tahan saja. Diam atau ditahan, Sa? Pada saat apa orang mengadakan perpisahan? Kantor. Apa? Kita lihat aja apakah ada. Survei membuktikan. Top surveinya apa? Kelulusan. Kelulusan. Olahraga apa yang memakai pelindung tubuh? Arum, jeruk, jeram, Kita lihat aja. Survei membuktikan. Top surveinya ada Bella di... Sebutkan kuliner khas Kota Bogor. Kita lihat aja. Top surveinya adalah asinan. Di mana biasanya orang bergelantungan? Di pohon. Kita lihat aja. Top surveinya adalah di Be. Baik, Anda membawa pulang uang sebanyak Rp3.770.000. Silakan yang mau ketemu New Family 1 daftar sini, masuk sini, bawa pulang ada dan bisa berkurang. Ikuti terus New Family 100.